Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kali ini gue mau bikin video iseng aja, unboxing beneran ya. Karena udah lama kita gak bikin video unboxing beneran. Kali ini gue tuh dikirimin sama Queen Beer. Ya, brandnya ini lumayan lama ya, udah beredar di Indonesia. Teman-teman pasti tahu. Yang lebar ini tuh tulisannya sih jumlahnya satu pieces baju ya, kaos gitu kali ya. Gue gak tahu, nanti kita buka. Terus yang satu lagi ini adalah sepatu. Dan ya udah, kita buka aja ya. Wah, okay guys, ini udah gue buka, ternyata dapetnya tuh ada 2 kaos dan 1 jaket sama 1 sepatu. Sepatunya kayak gimana nanti kita bongkar belakangan. Tunjukin yang kaos dulu ya. Ini kaos ada 1 warna hitam sama 1 lagi warna biru navy. Size-nya M. M, ya M semua. Nah, size gue harus ya. Lumayan dapat kaos lagi buat syuting, guys. Oke, bagian depan teman-teman bisa lihat nih ada tulisan Queen Beer gini aja ya. Sama ada All Right Reserve, angka-angka ini titik koordinat sama Live Your Dream. Terus di belakangnya ini ada logo Queen Beer ya, kayak gini ya. Terus ada ini tag-nya juga dapatnya masih nyangkut, sama di bagian leher ada sablonan kayak gini, guys. Oke, sekarang yang hitam. Oke, bagian depannya ada tulisan Queen Beer kayak gini aja, warna-warni ya. Terus di belakangnya juga ada logonya. Sama di lehernya sama sih, kayak yang biru navy tadi tuh. Dah. Terus ini jaketnya. Wah, ini jaket apa ya? Jaket bomber bukan ya? Bahannya sih ini bukan parasut sih. Wah, warna hijau army. Ada kancingnya di bagian kerahnya sini nih. Kancing 2. Resleting. Oh, bagian dalamnya motif flanel, guys, warna merah, kece. Bagus nih. Di dada kiri ada logo kayak gini nih. Terus ini tag-nya juga sama sizing-nya M. Terus di mana? Dada kanan nggak ada apa-apa. Ini kantong. Terus di belakang ini guys, di bagian punggung ada kayak jahitan. Tapi polanya kayak huruf M, 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 M gitu. Unik sih tuh ya. Ini ntar enaknya kita on body sih. Dan sekarang kita lihat sepatunya. Oh oke, okay. Packagingnya gue suka. Langsung kayak ada talinya gitu. Jadi bisa langsung diangkut tas tanpa kantong plastik. Bagian atasnya nih ada logo QNBR. QNBR, asik bahasa Inggris. Footwear, sebelah sininya nggak ada apa-apa. Terus sampingnya nih ada juga tipenya Mahai 43, sizingnya 28 cm. Depan nggak ada apa-apa, bawah juga nggak ada apa-apa. Nah, kita buka aja. Kita lihat bareng-bareng deh. Tas roti, oh dapatnya kanvas lagi. Dapat yang tinggi, outsole-nya warna hitam. Ini outsole-nya mirip kayak Nike Blazer. Ini quick first impression aja ya, nggak usah lama-lama. Karena unboxing beneran doang. Oh, ini ada. Punya Eri. Dah, nggak ada apa-apa lagi isinya. Oke, jazz stripe-nya kayak gini, teman-teman bisa lihat bentukannya ya. Ada tag-nya, QNBR. Oh, ini warna putihnya. Dia putih gading untuk bagian midsole. Sama talinya juga dapatnya warna putih gading. Eyelid-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah, 8 lubang maksudnya. Sama di bagian dalam sepatunya, guys. Yang... Lah? Bentar. Ini yang satu di bagian dalam ada tulisan... bukan tulisan, ada apa namanya? Sablonan KNBR. Biasanya kalau di pair sebelahnya, maksudnya ini di pair sebelah kanan ya, ada KNBR. Yang ini harusnya adanya di dalam juga dong. Ini kan di dalam, tapi dia malah di luar. Tuh, baru tahu gue ada yang kayak gini. Eyelidnya dilapis sama warna gunmetal, gue suka nih. Terus sama, guys. Di bagian liningnya ini ada bantalan. Ini bukan cuma mesh. Meshnya dikasih busa lagi. Kayaknya empuk. Terus bahannya ini nggak full kanvas semua. Di bagian toe-nya sini nih, bahan suede. Sama di bagian heels-nya gini. Atasnya sisanya semuanya udah kanvas. Yang ininya juga, ini warna putih ya. Yang putih gading, yang tali sama ini. Ini putih susu, kulit sintetis.
oke. Kalau ngomongin detail lemnya rapi, nggak bleber, bagus sih. Udah, apaan lagi ya? Ini 43, ukurannya 28 cm. Feeling gue kayak kegedean di gue. Gue tuh 27 atau 27,5 sih. Oh iya, dikit. Lidahnya, biasanya gue lupa mulu kalau lidah. Tuh, nggak ada apa-apa, polos di bagian lidah ya. Baliknya ada sizingnya, kayak biasa. Terus untuk bisa dilepas dan berwarna merah. Ini mirip kayak yang kemarin gue dikirimin sama Matilda nih. KNBR Footwear. Mark, tipenya Mark ya. Dan ini empuk guys. Ya wes. On fit ya, Ri? Oke, sip. Oke guys, tadi udah lihat ya outfitnya, kece lah ya. Ya pasti kece, yang penting teman-teman pede. Buat harganya sendiri, kayak ini jaket yang lagi gue pakai, tadi gue lihat tagnya tuh ada harganya, 300.000. Kalau yang kaos dua-duanya nggak ada harganya sih tadi gue lihat. Cuma kalau gue cek di websitenya, harga tuh rata 150.000 satuannya. Terus yang sepatu ini gue juga belum nemu harganya berapa. Nanti gue update aja di deskripsi di bawah. Kalau teman-teman tertarik, monggo mampir ke Instagramnya atau ke websitenya. Gue taruh juga link semuanya ada di deskripsi. Jadi jangan males lihat ya. Ngomong-ngomong, ini si jaketnya menurut gue enak, nggak panas. Terus kalau kaosnya biasalah bahan standar buat dipakai sehari-hari juga oke. Dicuci malah makin enak ini bahannya, berasa pada saat kita megang pertama kali ini. Terus ininya nih ada kantong dalam jaketnya maksud gue. Dan ya udah, paling segini aja video unboxing beneran kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman Queen Beer yang udah ngirimin produknya ke kita, ke gua sama Eri maksudnya. Lumayan Eri juga jadi ada kaos baru atau jaket baru, nanti ya gampang lah. Seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan, siapa tahu nambah pahala. Gua dan Eri pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.